Wah, senang sekali aku ini. Sekarang aku punya Vespa baru ini. Wah, harus dilap-lap ini biar bersih ini. Pokoknya Vespaku ini aku jaga dengan baik ini. Sedikit pun gak boleh kotor ini kamu Vespa, biar kamu sehat ini. Wah, ini harus bersih ini. Gak boleh kotor ini Vespa baruku. Wah, si Sopo di sini rupanya. Nah, kenapa emangnya aku? Emang aku di sini? Wih, punya Vespa baru sekarang kamu ini. Wah, keren ini. Wah, kapan kamu beli, Po? Wah, udah lama belinya aku. Sekarang aku udah sukses ini sekarang. Kok nggak dimodif ini, Po? Gimana modifnya ini? Modif apa kayak gitu? Klakson gitu biar besar. Ini kan udah besar ini klaksonnya ini. Ah, ini kurang besar ini, Po. Bentar tak bantu dah modif klakson Vespamu. Kok izin tar kok enggak sekarang? Nah, sekarang bantu aku dulu ngangkut bonsainya. Ah, di mana ngangkut bonsai? Ya di rumahku. Ya sini bantu. Ah, ambil cikarnya dulu. Ya ya, ambil cikar dulu. Cepat sini ya, Po. Wah, nanti aku pinjam ini Vespa barunya si Sopo. Wah, coba aku dudukin dah. Nen. Wah, keren ini. Wah, aku kapan punya ini ya? Ngapain didudukin, Gu? Turun kamu. Nanti kotor nanti itu. Hai, cuma diduduki aja enggak boleh sama si Sopo. Ya udah deh, aku turun. Ayo ambil bonsainya. Iya iya sekarang. Sini ku naikku. Naikku. Nanti kita taruh di depan nanti biar keren. Ya dah ya ya. Kamu ngerepot-repotin aku aja ku. Kita sebagai teman harus saling menolong lah. Mana yang diangkut itu? Yang ini. Nana, ini bantu dulu sini. Ya. Coba ini. Bisa sendiri ya? Wah, bagus dipindahin ini. Ya, kita pindahin bawa ke depan nanti. Nah, sekalian dah kedua-duanya di bawah ini. Ya, aku ya. Kamu bisa bawa kan, Po? Nah, bisa ini, bisa. Nah, aku sekarang bawa bonsainya. Ya, aku ya. Nah, aku bawa ini aja. Gak berat itu, Bu. Wah, ini bonsai mahal ini. Wah, berat ini. Woi, tunggu, Bu. Ya, cepat sini, Bu. Ya. Taruh di sini, aku. Ya, taruh sana dah. Aku mau ambil lagi satu. Ya, ambil lagi satu. Wah, ini udah bagus ini, taruh di sini nih. Di mana itu ya? Belum datang. Kok lama dia? Sini ku bawa ku. Ini udah. Wah, keren ini. Nah, sekarang aku bantu kamu modif Vespanya. Ya, aku ayo ku. Pasang klakson yang besar pokoknya. Ya. Kita ambil kardus dulu. Ya. Nah, ini harus dipasangin ini klaksonnya nih. Po, ini klaksonnya, Po. Wih, besar banget itu, Gu. Iya, biar suaranya menggelegar nanti. Biar sampai di Jakarta suaranya. Wih, keras banget dong. Nah, sekarang kita pasang di mana ini taruhnya nih, Po? Di sini ya, Po? Terlalu di atas, Gu. Oh, di bawahannya. Di sini ya? Ah, boleh juga ku. Kedua-duanya di sini ya? Ya, boleh. Nanti kayak apa ya suaranya ini? Ya, suaranya pasti besar ini. Kayak tronton. Keng, gitu ya? Bukan pong. Tonton, kayak gitu. Keren dong ku. Ayo pasang. Biasanya di bawah-bawah aja ini. Ya, di sini dah kita ikat tali dulu. Ya. Wah, bakalan keren ini. Dimodif pakai klakson besar ini. Mantep ini. Mudah-mudahan keras suaranya ini. Wah, mangkunya hebat ini. Ada aja ide untuk Vespaku. Keren dah sekarang ini. Pong. Wah, besar sekali ini dua klaksonnya ini. Bakalan keren ini. Wehey. Wah, kayak gini taruhnya ini. Nanti sambung di mana ini, Gu? Ya, ke klakson lah. Masa ke rem belakang? Oh, gitu ya. Oke lah. Nah, sekarang ikat-ikat dulu. Gimana kita ikat? Nanti dibaut ini ku. Ya, nanti dibaut dah. Pokoknya biar keren ku. Biar mantep ini. Pastilah belnya besar. Pun gitu suaranya. Wih, keren ini. Mantep pokoknya, Po. Ya dah, yang penting keren. Susah masangnya ini. Di mana ini?
Wah, coba di sini dah. Ribet kali ini, Bu. Susah sekali ini masangnya, Ku. Soalnya besar ini. Iya, ya, susah dah. Tapi pasti bisa ini, Po. Aduh, gak sabar aku coba ini, Ku. Pupu, gitu. Nah, di mana ada pupu-pupu? Yang ada suaranya, pong, gitu. Pokoknya keren, pokoknya. Ya, ya, dah. Yang penting keren. Nah, ini kita taruh di sini aja, ini. Yang ini di mana ini, Ku? Duain di sini ya, duain ya. Nah, di atasnya satu ini. Ya, boleh dah, boleh, boleh. Biar keren ini. Wah, gini ya? Ini kayak gini nanti ini. Nanti kita sambung nanti ini. Ya, boleh dah. Nah, ini masangnya. Kalau klaksonnya besar emang susah. Ya, susah sekali ini, Ku. Nah, kita pasang coba dulu. Nah, selesai juga ini pasangnya. Keren klaksonnya ini. Nah, sekarang kamu coba hidupin motornya. Oke, Ku. Nah, sekarang klakson coba. Oke, Ku. Keras banget itu, Ku. Ya iyalah, dua sih isi klaksonnya. Ini lihat, satu, dua. Wih, keras sekali ini suaranya. Coba lagi sekali. Wah, keras sekali, Ku. Nah, sekarang kamu coba bawa jalan dulu ini, Po. Oke, Ku. Oke, sekarang aku coba, Ku. Oke, jalan dah. Oke. Keras, Ku. Wah, keren itu, keras sekali itu suaranya. Wah, keren itu klaksonnya si Sopo. Eh, Po, sini, Po, sini, Po. Wah, keras sekali ini, Ku. Ya iyalah, kelas. Wah, terima kasih, Ku, udah mau Vespa-ku. Ya, sama-sama. Yang penting kamu senang, Po. Ya, aku pasti senang banget, Ku. Ya, aku mau coba jalan-jalan dulu ya. Ya, jalan dah sana. Ya, aku berangkat dulu, Ku. Hati-hati ya, Po. Ya.